Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mitra Garden. Kali ini kami akan mengupload cara pembuatan media sekam baskar dengan sangat sederhana. Yaitu pertama-tama kita membuat diang atau tumpuan api untuk kita membakar sekam yang terlihat seperti ini. Kurun waktu pembuatan kira-kira 1 hari 1 malam. Jadi bisa kita tinggal kerja lainnya. Ini awalnya seperti ini, yang sebelah sana yang sudah jadi, yang siap untuk disiram dan jadi sekam bakar untuk media tanam segala macam tanaman hias. Semoga dalam pembuatan video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang mana media sekam bakar itu sangat baik untuk tanaman. Setelah media matang, maka kita siram dengan air pelan-pelan, kemudian nanti kita aduk. Dan setelah dingin, media siap dikemas dan dijual. Nah, ini yang sudah matang. Setelah disemprot dengan air, kita campur kembali supaya api sekam tidak merembet. Nah, seperti ini, kita aduk. Setelah api menyala, pada ini kita tutup dengan sekam yang masih mentah seperti ini, dan kita tunggu sampai apinya merembet. Kita tunggu sambil tidur, ngopi, atau bekerja pekerjaan yang lainnya. Nah, seperti ini, nanti kita siram lagi supaya apinya benar-benar mati, jadi tidak jadi abu tapi jadi arang. Terima kasih telah berkunjung dengan channel Mitra Garden. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga bisa menginspirasi untuk menciptakan pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.